sudah sampai di Kalimati, guys. Kami akan bermalam di sini, guys. Mantap, guys. Semangat, guys. Kenapa kali ini jadi mati? Lu dikit tempusan di bawah. Itu alami apa? Tidak mantap. Ini tidak ada laptopnya toh? Di komputer laptop. Kok berarti kan di dalam? Oh bisa. Air juga masih belakang ya? Iya. Kemarin orang dari mana? Baru kita lewat mana, monggo? Bapak bilang tadi. Naik putar sana. Ada. Ada apa? Woi, sana juga ramai sana, mama. Ini dia turun ke air, putar miring. Aduh, dia lari sana. Aduh, terlambat. Ayo, tidak apa-apa kah? Tidak apa-apa yang ada anaknya nih. Mantap. As, pada ini kaget begini tele lutut lewat ya. Di sini. Ah tidak, kita cek ini dulu telurnya. Kita cek telurnya. Hello guys. Guys, kami mau mencari seekor kura-kura, guys. Jangan kasih rusak, tidak gitu. Telurnya ada berapa? 10. Dia cuma pantau ya, ada acara kan? Oh, dia foto pantau saja gampang ini. Iya. Ada ya, kalau ada kasih. Oh, ada. Ada bekas orang katanya. Oh, suara bekas kaki. Ini bekasnya nih. Iya. Dari bekas. Dari masuk kan. Oh, sudah bekas tidak usah. Cepet-cepet tadi dia cari kabel terakhir ini. Oke, tadi ada biawak itu. Ada biawak. Ini bekasnya ini dia muter-muter ini. Ini baru turun ini. Ini yang besar ini. Hei, yuk. Yang besar kakinya itu turun di. Hei, kok jangan kok kencing yang besar ini. Kayak manusia ini kakinya nih. Nih. Saling kari bos ya. Ah, jangan sampai dia suisi di sini nih. Dia sebuah telurnya nih. Ada bekas ya bos. Dia pergi cek saja nih bekasnya nih. Dia cek lahan. Iya. Kayak besar betul nih. Ini lagi nih.
Dia baru rasa-rasa ini. Baru rasa-rasa mau bertelur. Nah, monggo. Jangan lupa like dan subscribe. Adik. Bukan dikasih rata. Udah habis itu dikasih rata. Dikasih galinya tuh, tentara. Itu tuh. Tapi kira kayak gunungan saja begitu. Ya. Ini siapa yang tutup? Nah, ada. Padahal di dalam lembut. Saya cari kayu mati juga nih. Ada berapa di situ? Belum, baru dicek. Ada atau tidak? Ya ada. Karena monggo dia semangat cara gali, jadi pas begini kau gali ini patola yang keluar dari situ. Dia mau bikin di sini tapi keras tuh. Dia baru cek lahan. Nah, ada lah. Tidak ada monggo. Baru itu dia lembek. Di bawah saja tidak ada. Tidak ada itu. Mana? Masih jauh kali. Ada lagi sana itu. Yuk, cek. Ambil lagi. Kok kayu nih, Mangkok? Itu sampai di atas itu. Telurnya itu bukan sedih, itu kalau ada. Kalau ada. Pele, kau lihat udah nih. Lupa, ya jalannya mudah kita pinjam, eh. Jala. Iya. Kono juga lupa bawa jala tadi bilang saya. Mudan. Banyak ini. Ini juga ada ini. Bukan jalan tuh. Ah, itu dia masih di hutan tuh. Jejaknya tuh. Hah? Ini tadi jadi dia. Monggo, naik sampai di situ, Kak. Bisa naik sampai di situ? Ah. Ya naik di sini bikin apa? Sampai di sini saja tuh? Iya, udah naik. Tidak ada lagi tuh. Tidak ada ini. Yang tua itu yang cari boleh nih. Ini kura-kura besar berarti nih? Besar nih. Kayak penyu itu. Ada. Bisa pergi atas itu. Ini. Ini kalau pas merayat ini baru. Baru kita datang. Tidak mungkin dia naik kok. Ya malam biasa kan. Tapi mungkin malam tuh bernaik. Malam baru dia naik. Makanya besok pagi kalau kita turun. Ini mas nih. Banyak. Cuma halus emasnya. Fosil kayu. Nah, ini masih kecil tuh. Ini anaknya ini. Dia paksa bertelur. Dia baru cek. Dia baru rasa-rasa. Oh, belum. Belum mau keluar. Kita tunggu dorang kan? Sini, Kak. Ya, Bos. Kak, kita duluan di sana. Di sana saja kita tuh. Di sana tuh. Sekalian bikin ini. Air. Bikin bepok masak air. Iya, bawa kopi deh, Bos. Ada lah. Lupa kopi. Malam ini mau tonton mop-mop ini jadi.
Bos tidak buat teh toh? Tidak, untuk apa buat teh? Ini tidak ada yang minum teh. Tidak ada minum teh di sini. Rudin? Rudin tuh kopi. Yafet? Kopi lah. Yafet? Ini di bawah. Pinang. Dan jalannya pelan, jadi langsung masuk dalam. Yafet tidak minum kopi, makan pinangnya. Coba diomong. Gali pakai kaki. Di sini. Itu dia muter kayak kipas angin yuk. Dia kepala sakit tuh. Nih judulnya cari telur kasuari. Telur kura-kura. Kasuari di pasir itu. Putar sini langsung. Masih jauh kah? Iya masih jauh ke tidak? Di Kalimati lewat lagi. Amang kau? Kalimati lewat lagi. Di bawahnya Kalimati. Iya, yang ada batu. Oh nanti kita di situ. Iya. Oh, berarti sudah dekat. Yang ada batunya kau? Iya. Kau tahu jalan ke tidak mang? Baik guys, kami telah sampai di Kalimati guys. Kami akan bermalam di sini guys. Malam guys. Turun kah? Sini kah? Sini saja. Sini saja. Tunggu ini jangan sampai. Pancing tuh bagus sana teh. Kami akan menemani kalian untuk malam ini guys. Burung-burung, ikan-ikan. Ade pakde, budi-budi. Kamera ke sini. Hutan Papua bos, bukan kaleng-kaleng. Senggol dong. Begitu disenggol begini jatuh. Tenda sana tuh? Atau tenda mana? Kayaknya paling bagus sih batu-batu saja, yang penting tidak hujan. Ah bagus sana itu. Sana itu sudah ada rangka. Sudah ada rangkanya. Bawa terpal? Iya tuh, ada terpal satu itu. Saya sudah bawa tadi. Ya, entar itu. Baru tadi. Ini kita buka kaki pura-pura di sana. Woi, masuk cari rotan buat ikan lagi. Sabtu malam. Bosku, ini di mana, Bosku? Infonya, Bosku. Baik guys, kami akan membuat tenda untuk tempat kami bermalam. Satu malam di sini guys. Oh, satu di sini. Orang punya ini. Dapurnya. Woi, kau sudah dapat telur? Emang kok? Oh, batu-batu. Ini kayunya batu-batu. Guys, kami sudah sampai. Kira tidak bermalam. Air kak. Air baru keluar. Aku punya kanan rum. Cek di speed. Botol aku kecil tu. Oh iya. Harus pakai maaf ya. Kalau datang ke rumah saya cuma sajikan ini minta maaf pak ya. Kopi boleh tambah dengan kopi lagi. Iya. Boleh. Kalau teh kurang pas. Ada teh kurang pas. Cepat lapar bos. Saya tadi lupa bawa teh cuci mai sih. Ah bos dia bawa apa itu minum teh lemah. Apa bos perempuan bos? Perempuan itu. Perempuan itu. PKK. Kamu mau merawat sepul lambung di sini kak? Bukan kita cari ikan nanti. Mau ada?
nasi ini dia supaya panas terus toh. Jamur dia. Dia tidak ini, dari tadi saya pikir sudah dingin. Panas. Terus saya sentuh pakai kaki melepuh. Yang jelas dia tidak masuk di. Lupa ambil kapan? Tidak ada. Jatuh. Saya bilang baru bilang menyatakan. Dalam itu dalam karung. Tidak ada. Baru tidak kasih naik. Ah, tidak apa-apa. Masa suka sih naik aja. Tidak ada. Dalam karung dia. Tidak ada karung, Le. Bilang musa dia tuh. Allah. Oh. Bisa sakit semua nanti semua orang ini. Saya, siapa namanya? Sayang sekali itu kalau keluar di sini. Bawa. Ada ini bisa ini dulu ya. Ada, Ro. Itu baru aku apa itu? Ini kar binem lo. Ayo kita keringin aku. Lo kita masuk kan? Tunggu dulu. Cari burung kan? Iya. Kita cari burung dalam aja. Iya. Monggo, kita tunggu dulu. Ketinting-ketinting tidak ada lewat. Nanti pasang jaring di situ. Enggak, kalau bermalam di bawah terus sampai sini. Kue apa ini? Pancing-pancing saya masih di sana tuh. Dia sampai di belakang. Romo gue sucek. Bos, minyak tanah paling di belakang apa? Dekat-dekat pancing. Tapi jam parang kah? Kamu potong ikan. Mas nunggu. Berarti si air ini kalau begini. Mana air dulu kah? Iya. Bikin teh dulu kapan? Ah, tidak kopi. Hah? Kopi. Berani masuk hutan minumnya teh. Kita minum aku aja, Cok. Gunanya. Ya, ya aku aja guna malah. Pak Herbi, ada minum satu. Kita toki sini kita bukan cari ikan, kita maaf. Kita dugem sini itu. Speaker ini keluarkan, putar lagu yang ada lagu. Kamu apa tidak ada lagunya? Tidak lagu Jawa semua ya. Tidak apa-apa, Wong Kong Nenek, putar. Wong Keru. Ganjo. Ya, itu speaker kah batu asa itu. Bilang mono kalau mau. Ayo lihat bos. Hah? Apa lagi? Kayu bakar, kurang apa? Bilang mono kalau mau gosok, parang ada batu gosok ini. Nama butuhnya deh, nama butuhnya apa? Cari gitu. Dia telepon minat kah? Ya, boleh. Ada robot. Itu ada bikin. Kita spanggal saya uji di kali. Pancing langsung lempar. Wah, Ayub tadi bawa kolowai. Oh, dia bawa ya. Kolowai mata-mata itu. Heeh. Tadi jangan makan dulu. Gua cuma beras itu sama beras itu. Mana hari? Sama dorong. Malam sama besok. Besok mana penutupnya itu, Malam. Penutup belanga ini. Kita cuma kita berapa orang? Nasi itu sama beras tadi. Beras satu sak. Satu sak kilo. Satu takaran nasi itu. Asup banyak. Gua beras banyak. Pinjam yang itu masuk. Oh iya. Di situ. Tuh. Hmm. Yeah.
kali ini. Mancing, mancing. Cari ikan dulu, guys. Cari ikan dulu ya. Cari ikan ya. Biar minum sana, enggak. Harus minum situ. Ada kue situ. Wih, dapat. Dapat berapa ekor ini? 3 ekor. Oh, 4. 4 ekor. Ya, cukup lah. Sudah dapat 4. Sudah dapat 4 ekor. Baru dapat 4, Bos. Baru dapat 4 ekor. 4 ekor. Ya, cukup lah ya. Cukup ya. Cari burung lagi ya. Ayo, ini kayaknya ikannya kurang nih. Cuma dapat 4 orang nih. Tambah lagi, tambah. Cari kasuari lagi. Rusa kah? Ayo kita cari rusa dulu. Rusa biasa main di mana? Cari rusa kah? Sudah masuk. Masuk. Ayo. Bisa masuk. Guys, mau lempar-lempar berapa kali saya capek berhenti. Oh, sudah capek itu juga 3-4 ekor naik. Kita masuk hutan saya. Langsung tambah-tambah yang tadi. Mana ada burung? Ayo sudah. Masuk dulu. Kenapa cuma satu? Kenapa cuma satu? Ayo mas. Satu yang di. Iya. Jangan lupa komen, jangan lupa like, komen dan subscribe. Jangan lupa like dan subscribe. Ya, oke, sip. Nanti jalan sama-sama. Kita jalan sama-sama cari burung. Ngopi dulu nih. Nanti sama-sama. Guling lampion dulu nih. Jadi kita cek itu, dia pun bekas apa kura-kura itu. Itu lagi ya. Jalan dia marah-marah. Dia bernama siapa? Ricardo. Mati gua adik. Oh, ipar ini. Oh, dia kemana? Oh, ya, ada tidak? Kesini dulu. Kalau begini ada ke sini? Itu kura-kura kalau malam kapan bisa di malam musim, malam baru kita pergi center-center dong. Ayo. Malam baru kita pergi center. Malam jaga di kolam. Nanti jam ada kode. Biasa dia ada poli. Dia bisa naik sembarang juga. Iya. Nanti baru kita keluar. Dan jam 2 kak. Nah, jam 2
Jadi gua kasih ke situ. Ini di sini, Bu. Sibuk kan? Oh, tadi udah malam. Oh, kan. Tidak ada bang minyak kah? Minyak goreng. Minyak goreng kah? Ada. Pel, kain pel siapa? Iya. Siapa? Lain betari. Tadi bawa itu boleh pembakar yang di polsek tuh. Bawa kita naik saja speed yang mau tanah. Tambah barang yang berat itu lagi, bos. Sudah situ. Tadi mau gue orang di situ lagi. Kemampuan kan lagi. Tadi dari tanah jalan masih bisa. Cuma lama di aku baru naik. Kamu itu? Itu bangun Bali. Ah, kamu? Dia nanti baru pasang jaring. Kalau hari kita pasang malam, besok baru dia beli. Kentawe. Pas banjir, bagus, bagus pasang sekarang toh. Nanti sore kita lihat. Kalau dapat kan bisa untuk makan. Sebentar, nanti malam kasih tinggal lagi untuk besok pagi baru itu. Tidak pasang satu lagi. Yang punya? Nah itu pasang memang tuh. Iyo. Nah nanti kan dua kali dia. Iyo. Sore kita lihat.
Mari kita pasang tuh, nanti sore kita lihat. Nah, untuk kita makan malam tuh. Nanti besok pagi kita lihat lagi. Pagi lihat tuh sama kita tarik-tarik dia loh. Iya. Kita udah bisa bicara sama dia. Kita pasang, baru kita cari burung. Buat ikan sembarang yang mandi ikan. Mas Ubi itu. Bos. 60.000. 60.000. Berarti 60.000 deh, Bu. Minimal 6 HP yang. Baik, kita malam ada lauk makan. Cemilan-cemilan. Cemilan-cemilan. Ini benar tolak-tolak, kan? Itu begadang punya. Untuk tolak-tolak. Hai guys, kami sedang bakar ikan guys. Hasil pancing tadi guys. Hanya dapat 4 ekor saja guys ya. Kalau bakar ikan begini sudah. Ada ini, mah belanga satu ada. Cincang ikan baru kuah dia tuh. Kita bawa kunyit. Iya. Tadi bakar kacang. Sama bukan pakai kunyit, dia pakai itu. Warna kunyit. Sama sak ikan itu, kombong ke apa kak? Ikan bolu. Bolu. Pakai itu. Lebaran itu. Mentang-mentang bolu kayak ikan apa kayak kue bolu tuh. Rasa tidak enak langsung. Kalau bos dia makan itu untuk kue bukan untuk ikan. Tidak ada yang makan. Dia masak belanga begini sudah. Bursa kita sama sayam 2 ekor potong ayam. Nah, itu ide dari mana lagi ide itu? Nanti tidak punya. Nah, mau nak siapa ada pagi? Oh, tanya barang yang besar boleh yang apa bawa? Baik guys, kami akan berangkat untuk memasang jaring guys. Ikuti tetap bersama kami. Let's go. Go 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 go. Ada satu saja nih. Oh, Rudin coba. Satu saja. Barang ada dalam perahu. Sudah. Nanti kita barang ya, Rudin. Ada dayung di situ kalau sudah. Di perahu. Oh, itu sapu air. Ya, saya tidak bisa kalau kita minum air putih. Wow. Kita ambil di speed. Kita jalan di situ baru ambil speed. Kamu ke situ sudah, jalan saja ke sana baru ambil. Gantungan jaring.
Tuh kasih dayung. Dayung kata mana tuh? Kasih datang. Dayung di speed. Ya. Nah, kalau ketinting begini tuh lewat. Aku kepancing. Ini malah lebih bagus perahu ini daripada perahu yang tadi mereka pakai tadi. Ada di depan nih. Jadi kamu sudah ada bocor-bocor. Kamu tidak ada otak betul. Maafkan dia ini. Kan sudah ambil dahin dulu kau baru naik. Nyangkut itu nelon tuh. Nelon nyangkut di itu. Oke, sudah lepas. Coba habis itu. Tidak bisa sini dalam. Jangan bos. Ini bos ambil. Helm. Helm buat api. Oh. Ini buat sepatu. Kering kok? Tidak. Kering tadi dalam? Tidak, terlalu di kejauhan tuh, kedalaman. Kalau bos bisa lewat, apalagi saya. Jangan lupa komen, share, and subscribe. Subscribe. Subscriber. Lo punya tangan 213 tuh gimana? Cuma di channel Ambo Arom, bukan ambil konten dan copy paste. Bukan comot-comot ya. Bukan comot-comot. Mari. Rupanya. Salah ini konten murahan dah. Main comot-comot saja. Korban bensin 1 galon. Woi, bon-bon jalan sih bagus ini. Kalau malam ini, woi. Nah, nanti tarik jaring saja baru. Lihat itu dulu burung bango, sana. Bango. Tahu bango dulu tuh. Berapa kali pompa nih? Berapa kali pompa biasanya? 3, 4. Orang depan. Oh, orang depan jangan goyang. Mau rumah.
Dan kamu suruh saya jalan di atas perahu. Bagaimana bangunnya jauh sekali. Hah? Dalam. Nah, kita masuk ke dalamnya. Baru ini kita deh. Ya. Sekarang bagaimana nih masuk? Kita pasang jaring di mana nih? Pasang di mana? Ini tutup jalan nih kan? Oh begitu. Urip yo. Terus masuk air masih besar bukan kecil begini. Tapi di dalam kan dorong. Kau seginya kini. Kamu jangan gue yang boleh bos duduk boleh. Urip banyak ke. Orang suruh duduk nih urip banyak ke. Ada sedikit kayu dulu kan. Sabar. Sana burung. Mana ada tidak ada. Ada. Tahu jika itu. Ini pohon tinggi nih. Mana? Suara itu. Jadi ada burungnya. Yo makanya cari itu. Bah ini begini mau jadi sini. Dijelaskan burungnya bagaimana ini. Kita mau. Nah saya burung coba ini barang. Bagaimana saya mau tahu perkenalan. Masa burungnya mau berteriak saya di sini. Masa kita bisa di sini. Dia bilang saya di sini. Kok tembak saya. Sudah. Saya biasa tembak posisi terbang begitu, kalau kena berarti rezeki jatuh. Saya menyelam kalau kena. Saya berenang tembus sebelah. Saya molo ya. Kurir sih. Iya. Anak-anak-anakan. Ramai. Baru bisa terbang. Jadi banyak berapa ekor sana? Empat. Nah empat bagaimana? Tujuh. Delapan. Delapan. Burung itu. Tuh. Kecil itu, Bos. Tidak apa-apa, yang penting ini tembak. Tidak bisa, Bos. Entar lihat tuh. Bau jaring di mana? Tuh. Kena. Jaring. Kena, Kak. Yang di kepala sana, jaring. Ini chatter bisa bergerak ini. Bagaimana masa kita mau turun di air lumpur dalam dari yang di luar ini, Kak? Iya, yang itu sudah. Lempar. Pak ini mata berapa ini? Aduh kepalanya kenapa? Bos. Terus kamu ikut kalau kamu tidak bisa bergerak kan gua apa? Lompat. Saya kasih supaya awas. Kok kasih hari itu? Kenapa? Mau kasih ya tapi aman. Ah, kopi main lumpur lagi mau ngopi. Kalau saya injak ini dia dasar ini. Jadi ini kalau usir dari dalam boleh. Besok baru usir kak? Bisa baru. Itu di sini besok. Gimana? Langsung baru tarik. Coba deh kasih pancing. Pin kayu, lu mau tersangkut di sini, biasa. Tersini ya. Rawan ini. Lu sini kayu banyak, ini kayu banyak. Ini. Nanti monggo putih dia bisa menyelam. Pancing tersangkut tidak mau ambil, bima. Suruh romonggo lagi engkau. Tidak, kalau murid angkat tangan, baru burung turun. Pancing dia siap. Kau tidak bisa berenang, bisa mancing bos. Abang nibung boleh ya? Rebus nibung nanti dulu. Di sebelah baru kita masuk di buangin itu ya terlalu lama itu dua angin depa agi pindu saksil saya malam kero rawat ke stop dulu. Ini belang. Dibilang pele kan. Woi, lewat yo. Sampai di sana enggak? Ah, di sana enggak, Pak. Ikat di sana tuh. Ini basah tidak, oh. Tidak apa-apa. Ini kan kalau kotor sampai sana saya cuci dia di rumah. Iya toh. Kalau pas air banjir baru dia turun itu boleh. Hah?
pel itu kan ikan dia lari turun semua dong. Kalau kali digus itu terus lagi nih. Hah? Kali digus. Kenapa? Kencang dia sih. Harus terlalu kencang. Kalau sini kan air tenang tuh. Perahu udah lewat itu. Nah, kalau mau masak air tuh air ini boleh nih, jernih. Kayak kuah cowok. Tapi tertawa lagi maksudnya. Kayak, aduh. Kayak kuah cowok. Benar ya? Iya. Kamu deh tertawa sambil masak air ini nih. Kuah cowok. Kondisi gak dulu, kondisi gak dulu. Kondisi hidup di hutan di kota, Pak. Tadi ya? Gak ada air sumur. Air yang kemudian tiba tadi toh. Mana ada penjual di hutan. Udah mendidih, saya kasih diam, mengendap toh. Ah, di bawah itu baru lumutnya deh. Bukan bawah air dari kota. Lagi lumpur. Di bawah lumpur. Tapi kan yang jernih di atas. Jadi kalau mau minum, nanti minum yang di atas saja. Iya. Lebih banyak tinggal. Sana ikan hiu ada lompat sana. Siapa? Itu dia udah mau masuk itu. Ah, kasuari boleh ya, itu kita bakar nanti capek. Sebentar, rusak. Kasuari lewat mambruk saya timbang. Itu mambruk itu. Sebentar, rusak. Kurang kalau mambruk. Kasuari. Kita harus masuk hutan ini. Besar ini. Ya. Kalau lihat celana tidak ada sayang. Tabrak ini apa? Tidak ada celana. Rotan aja tuh. Kita masuk sementara dulu, Pak. Hah? Kita masuk sementara. Ayo. Langsung pulang. Oke, ketemu. Habis itu tidak menjaring di sebelah. Jadi bawa keras sih. Ya, kita masuk. Kira hutan kayak di Merauke, Mat. Masuk tuh, Mama. Tidak ada tempat celah lewat. Keluar itu. Saya punya telapak kaki hitam bintik-bintik. Minta saya punya kaki sudah bocor kenapa? Kali aja ya tahu. Tiba-tiba padahal cuma di, baru di pinggir-pinggir saja. Saya pas mancing kenapa ada darah? Itu yang di kayu tadi itu. Di kayu mana? Kayu yang panjangmu tak sanggup itu. Tidak lah. Saya berdiri. Depa agi salam kerong. Itu apa artinya? Itu diartikan oleh Pak Ai. Ada ini. Google Translate. Subtitlenya di par ya. Baik kok besok di Romangun. Besok pembagian sepatu baru berarti kok tidak dapat besoknya. Iya. Aduh. Kepala sekolah bagi sepatu dengan baju sekolah baru. Tidak jadi. Ini tadi kan bilang dia baru-baru. Besok kau lihat Marcel, Hanif. Sepatu baru, tas baru semua. Tas baru, pokoknya sepatu baru warna baru. Hitam itu. Kaget begini, kau tidak dapat. Aduh, rusak sudah. Gara-gara cari ikan. Pakai Marcel punya Marcel, pakai kau di rumah. Sudah kemudian. Ada dayung ini. Tahu dayung begini. Orang sini, dari sini sebelah sini. Tidak ke sini kok. Salah, kanan. Kalau kanan nanti belok ke sini. Tidak toh. Ditarik. Ditarik bukan belok. Kok tidak tahu juga. Dari luar begini masuk. Ya. Dari luar tarik ke dalam. Ya, kalau di sini dia dorong. Ini motor itu tuh. Nah, lihat tuh. Menjauh dari itu. Itu di belakang stel. Dari jauh sudah ini, guys. Sekarang, guys. Ini, guys. Ikan. Ada log satu buah, guys, sana. Ini pasir-pasir banyak guys di sini dangkal, jadi perahunya tidak bisa lewat, jadi mesti putar dahulu ke kembali ke sana baru naik lagi. Jadi burungnya sudah keburu terbang, baru kita sampai di sana guys. Jadi putar kembali, ini mau kemana guys sebenarnya? Tujuan kita ke sana guys, bukan kembali. Bangun tidak? Depan siap guys. Depan. Lompat. Lompat guys. Tenang guys. Ini masih dalam guys. Minta maaf guys.
Guys, guys. Ya, lompat, lompat, lompat. Mantap. Sampai jadi apa? Ya, ya. Lari dengan speed kah? Bermalam di situ guys, rencana bermalam 3 malam 3 malam. Ya, lompat 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 lompat. Pikir tadi pasang jaring di berapa titik. Saya mau pancing. Nah ini baru orang depan kita. Tapi saya kesana, tak sengar ya. Oh, nah, kita dari sini. Betul, betul. Sudah benar. Tengok mulai. Guys. Mana guys? Kita mau, kenapa ya? Iya, saya dorong, jalan di batu itu asik kali. Bilang ayo pergi itu cari jaring. Kami tunggu di atas. Mati hilang guys. Mengurus guys. Ngomong kok tidak ikut. Tidak ikut. Ayo sudah. Ikut. Mari. Oh, dalam batu lagi. Wow, mantap. Bagus yo. Beh, baru tinggal di dalam, guys. Gimana kalau diterbang? Masih ada di dalam, guys. Kita lanjut ke dalam. Kok tinggal tidak tadi, bos? Tahu-tahunya. Ada. Ini juga tapi kok jalan laju juga jadi. Kemarin seru karena jalan di atas. Karena dia jalan berapa orang kemarin tuh 8 orang. Baru shoot gini. Ini satu kali semua jalan tuh. Tapi kan itu bos jalan ke Wangge Malo itu. Yang mana? Yang malam yang di depannya Pak Nau kita lihat videonya itu. Mana sih? Boleh juga. Tapi kita lihat dari sini juga boleh. Macam bos dia suruh aku masuk lewat situ. Nanti kita tembus di sana ya. Di camp. Nah, putar-putar dan di bawah camp sana lagi. Warna sana. Ini danau kah? Ke Kalimati. Bel pasir pun banyak apa? Tanah merah ini bel uang bel. Nah, cuma mau cuci kaki saja baru masuk. Kita bisa berenang bro. Wah, ini berarti banjir besar ini kayu dia nyangkutin semua. Dikasih penjelasan tuh. Romongko ini bukan mau mandi, pergi jalan sana. Masuk. Masuk, masuk, masuk. Awas kita kesasar ya. Dengar itu burung gak boleh dihamin, 11 tadi.
sebelah rawang. Kalau di sini kan aman, kiri kanan kali. Lamaan tidak ada pinggang sakit cilaka. Mancing mania mantap. Berburu mania. Babi ada kak? Romongo, kau lihat ke atas, ada burung atau tidak? Romongo kan tadi cuma cari jalan. Kamu suruh cari burung. Biasa kan ada tanda-tandanya pohon ini ada buahnya toh. Bagaimana kita mau dapat kalau kita ribut begini? Sisir sana boleh, keluar sana baru. Pohon apa yang ada buahnya biasa burung makan di atas, nah di situ. Ini kalau tua William yang masuk boleh. Sebar rame. Macam orang baku kode. Sudah burung banyak kita. Kita ke sebelah kah? Dari bapak saja. Kalau itu disebut bandar kali, ah itu disebut bandar, yo cuma bandar kecil deh. Kita tidak bawa. Suara burung cuma sebesar ini tidak suara burung. Kita turun sudah turun ke kali kering tadi itu baru sebelah. Baik. Baru kita putar uratnya saja. Mau nggak bawa keluar? Bawa ke pinggir sana tuh, jalan lebih bagus. Lomo. Keluar. Tadi tahun-tahun dia dari mana? Dari sini kok? Sebelah. Kan terbangnya di sini. Tuh Ayub dia mau pasang ini. Ikan itu. Kita sudah keluar guys. Tadi kita masuk dari dalam jauh sekali, tapi hasil belum ada. Kita coba ke lokasi sebelah sana. Ikut rombongku tadi enak. Nah, kita buh di atas sana. Coba kita ke sebelah sana. Ah, ah, ah.